Oke, sahabat muslim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya tepatnya sedang berada di kota Bogor, yaitu di Hotel Sahira Boutique. Nah, buat sahabat muslim yang ingin bermalam atau refreshing atau lain sebagainya, pokoknya mau main, mau apa, terserah ya, boleh nih, direkomendit untuk mampir di Hotel Sahira Boutique ini. Seperti apa kondisi dalamnya? Mari kita lihat. Nih sahabat muslim, tuh alhamdulillah kita sudah bisa masuk ke sini. Assalamualaikum Ibu. Luar biasa nih. Oh, ini manajernya. Sahabat muslim, alhamdulillah kita ketemu dengan manajernya. Gimana Bu, selama masa pandemi ini hotel sejak kapan beroperasi? Kita alhamdulillah Pak sudah beroperasi dari pertengahan Agustus. Agustus di 2021 ini. Iya, setelah PPKM kita. Tapi terus ramai terus dia. Alhamdulillah sampai saat ini. Karena memang yang diunggulkan dalam Hotel Sahira ini apa? Kita sih yang diunggulkan karena hotel kita syariah ya Pak ya. Di sini jadi kita nggak bisa sembarang terima tamu kalau memang harus memang benar-benar dia sudah pasangan yang halal. Iya. Yeah. Kalau yang pasangan atau yang laki dan perempuan, kecuali kalau kayak kita nih laki-laki semua nih. Iya. Yeah. Nah, pesannya apa sih Bu ketika orang bermalam di sini, ketika dia balik, yang harus mereka dapatkan itu apa kira-kira? Ya mempunyai kesan yang baik di hotel ini ya dari fasilitas kita ya Pak ya, karena memang di sini konsepnya madani, memang ya penuh dengan Islam ya. Bukti di dalamnya ada mukena, betul, ada sejadah, iya, ada arah kiblat, satu iya, lagi nggak ada Quran. Quran sebetulnya sih itu ada Pak kita, hanya tinggal ini aja sih Pak, minta aja sih ke minta aja ke resepsionis ya. Iya. Tapi memang nih buat sahabat-sahabat muslim yang pengen ketika jalan-jalan ke kota Bogor dan bermalam di hotel yang syariah, tepat batu sini dulu. Iya. Oke. Terima kasih Ibu. Iya, sama-sama. Oke, sahabat muslim nih kita lihat bagian lobi seperti apa. Assalamualaikum, Pak. Nih, sahabat muslim tuh alhamdulillah kan. Semuanya memang serba syariah. Nih ada Ibu kita. Enak banget. Kayaknya mukenanya dibawa pulang apa enggak? Jangan ya, enggak boleh. Di wilayah-wilayah yang lain atau sisi lain ketika nanti sahabat muslim. Nah ini sahabat muslim, ini juga bagian dari beberapa penghargaan, piagam-piagam penghargaan sebagai hotel yang ramah buat anak-anak, hotel juga yang chef-nya sangat luar biasa enaknya. Pokoknya ada beberapa penghargaan. Assalamualaikum Pak. Sehat. Sehat alhamdulillah. Mohon dijelaskan Pak, ini penghargaan apa aja yang sudah didapat dari Hotel di sini Sahira? Kita ada dari MUI segala apa, kita ada MUI, sertifikasi karena halal ini ya, karena memang syariah. Betul. Jadi dari MUI juga sudah mendapatkan label halal. Label halal kita buat muslim atau non muslim ketika masuk ke hotel ini nyaman. Nyaman. Dari mulai check-in sampai bahan baku makanan kita semua halal. Semuanya halal karena berlandaskan sertifikat MUI. Betul. Tuh sahabat muslim. Jadi yakin banget sahabat muslim kalau mau cari hotel yang halal, nah ada di sini. Terus kira-kira apa nih Pak yang mau disampaikan buat sahabat muslim di luar sana ketika mau nginep ke sini? Mungkin di sini kita bisa merasakan hotel yang madani. Dalam arti kita kekeluargaan di sini, jadi semuanya kita sajikan sesuai dengan tidak jauh dari aturan Islam. Aturan Islam, dan kita di sini kekeluargaan, jadi tidak apa ya, tidak berbeda dengan rumah sendiri, jadi tetap kenyamanannya terjaga semua, halal yang terjaga. Jadi kalau untuk keluarga kan kita harus yang halal Pak. Betul. Dan kebetulan Pak, kalau seandainya umpamanya ada grup bikin acara auditorium dan lain sebagainya, tersedia Pak ya? Kita tersedia untuk fasilitas ballroom Pak, dari ruang meeting yang 15 pax sampai yang sekitar 80 kita 80 pax siap Pak ya. Untuk wedding juga bisa. Wedding juga wedding bisa. Juga tuh bisa. Sahabat muslim, jadi kalau mau wedding, mau acara-acara grup pokoknya hanya di sini. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa balik lagi ya kan. Oke. Okay. Kita belum akhiri sahabat muslim, kita mau lihat dulu nih bagian yang lainnya seperti apa.
Nih sahabat muslim, apa tuh bentuk jendela-jendela? Biasanya kan sarapan pagi ya, tapi mungkin juga bisa request mau dia sarapan pagi atau makan siang. Dan fasilitas makannya nih, yang pertama ini adalah bubur, atau ini bubur ayam, kemudian juga ada Oke sahabat muslim, terima kasih banget hari ini sudah siap. Terima kasih juga buat Bang Alif, Bang Imam. Mudah-mudahan jangan bosen. Next kita ketemu lagi di tempat yang berbeda. Oke. Thank you.
Oke, sahabat muslim, malam hari ini kita mau kasih surprise nih buat istri saya yang sedang menunggu di ruangan khusus. Tapi saya mau minta bantuan dulu nih sama teman saya yang namanya Bang Alif. Halo Bang Alif, siap nih hari ini nih. Malam ini kita sudah siap apa nih? Ini kuenya dari Sambil Rambut. Iya, ini sekaligus kita akan berikan buat yang hari ini ulang tahun. Siap. Nah, seperti apa? Ayo terus ikutin kita. Ayo, Bang Alif. Oke. Oke, kita mau ke ruangan. Ruangan apa? Namanya Palip di luar. Namanya rooftop. Rooftop. Nah, kebetulan Bang Alif karena badan besaran, jadi langsung duluan. Ayo, ayo, ayo. Mana orangnya? Mana Bang Alif orangnya? Ah, mau tahu kan? Penasaran? Halo, Mam. Wah, alpu mabruk, alpu mabruk. Gimana nih malam hari ini kita bawain kick nih dari Bang Ali, pas banget. Wah, tuh dapat kiriman tuh, ah, si ini dong, ya kan? Kita ucapin selamat ulang tahun, semoga semakin berkah, semakin jadi istri solihah, baik buat suaminya, baik buat anak-anaknya. Pas banget ulang tahun ini, ulang tahun yang ini. Nih, terima kasih ya. Oke, sahabat muslim masih penasaran banget seperti apa tingkat keseruan kita, terutama nanti pada siang hari untuk kita berenang dan jalan-jalan. Ikutin terus ya.